Assalamualaikum ya guys ya. Jadi di sini tuh gue lagi senang banget ya guys ya, karena gue kedatangan paket ya guys ya. Ini paket yang gue tunggu-tunggu guys. Dan gue lupa tadi pas unboxing, jadi ini udah kebuka duluan kan. Jadi gue videoin aja gitu kan. Nah ini dia deh guys, yang bikin gue senang banget guys pas hari itu guys. Itu adalah ikan yang gue pengen beli, tapi harganya mahal banget guys. Jadi gue beli yang baby. Dan ini dia ya guys ya, ikan ini kan itu adalah ikan belida albino ya guys ya. Tuh lihat guys, parah guys, cantik sekali ya guys. Parah ya guys, parah. Tuh lihat guys, betapa anggunnya dia guys. Belida albino, belida biasa aja kalau berenang, cantik banget ya albino guys. Parah, gue nyari di Facebook tuh harganya masih 300 ke atas guys. Dan sebenarnya sih duitnya tuh insya Allah ada, tapi gue buat beli ikan seharga 300.000 dan dapat cuma satu ekor tuh gue kayak apa ya, buat kayak gue nih belum kerja gitu kan, kayak anjir sayang lah 300.000 cuma buat satu ikan, kayak apa ya, kayak masih bisa rada sayang lah gitu loh kalau dipakai buat di satu ikan doang gitu kan. Kecuali kalau gue udah berpenghasilan ya mungkin apa ya, pengen lah, bukan pengen, bakalan gue beli. Tapi kan sekarang ya udahlah ya, gue beli aja yang kecil kan. Alhamdulillah guys, ini tuh gue beli di Tokopedia ya guys ya, toko ijo emang the best guys. Tuh jadi di sini gue melakukan aklimatisasi guys, komen. Tuh dia tuh, jadi di tank ini tuh gue jadiin tank albino ya guys ya. Tuh dia, jadi ada Palmas albino, Latin albino, Kakiat albino, Oscar albino. Dan sekarang ini dia guys, si cantik guys. Ulang. Nah ini dia guys, si cantik guys, belida albino guys. Gue gak sabar banget dia bisa jadi gede kan, terus gabung sama predator yang lain dan berenang-renang dengan anggunnya di dalam akuarium ya guys ya. Lihat guys tuh, gue zoom guys. Parah kali ya guys ya, terkena damage-nya saya guys. Tuh aduh, ini ngapain ngalaminnya enak. Gue mau lihat si belida guys. Duh, kasih nama siapa ya, gue kayaknya sih udah punya nama guys, tapi di next video lah nanti gak kasih tau namanya siapa. Tuh ih parah guys, suka banget gue ngeliatnya tuh. Gue kalau ngeliat akuarium bawah, gue punya alasan buat lama-lama nontonin akuarium di bawah, karena ada si cantik ini guys, beda albino. Mana tuh, nah itu dia guys, enak banget ngeliatnya. Semoga awet ya, amin. Oke deh guys, jadi segitu aja video dari gue kali ini. Makasih sudah menonton, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa bersyukur ya guys ya, karena bersyukur itu penting ya guys ya. Dah, wassalamualaikum.